Okay, so what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Wadah Tutor. Dan di video kali ini kita akan berbagi video lagi bagaimana cara menghapus background dengan cepat. Tentunya cuy, ini cocok sekali buat kalian yang mager-mager kayak Mimi nih. Pengennya yang serba instan, sekali klik langsung dapat. Oke, bantu like, comment, share juga video Wadah Tutor cuy, buat bantu kembangin channel ini bersama. Oke, langsung aja ke tutorial. Di sini kalian memerlukan satu buah aplikasi edit foto cuy, yang kekinian banget tentunya nih. Main kasih tahu, ini ada Photo Room cuy nih, kayak gini aplikasinya. Silahkan kalian bisa download di Play Store tentunya, ataupun kalian juga bisa download lewat link deskripsi sini cuy. Oke, di sini langsung aja kalian pilih background mana yang mau dihapus fotonya cuy. Di sini ada banyak sekali tentunya background foto. Misalnya nih, kita akan pilih salah satu. Ini dia yang menarik buat kalian yang seger-seger tentunya. Oke, tinggal klik aja fotonya, biarkan scan, kalian minum kopi sambil makan, sambil ngeteh, sambil apa aja ya cuy. Ini ada banyak sekali background yang bisa kalian gunakan cuy, dan ini juga bisa kalian edit-edit cuy. Tinggal klik kayak gini fotonya, kalau udah kalian simpan ke galeri kalian cuy. Simple sekali kan cuy, nggak perlu repot. 2000 berapa ini, 2022 ya cuy ya, semuanya serba instan. Bukan mie instan aja, tapi ini juga bisa instan tentunya cuy. Kalian tinggal pilih background mana. Ada banyak sekali pilihan background, silahkan kalian klik kayak gini aja cuy, dan background kalian itu udah terubah dengan keren tentunya cuy ya. Seperti itu ya cuy ya. Jadi ya, kalian wajib download aplikasi ini cuy. Ini banyak sekali, buat foto juga ada kayak gini cuy ya. Foto yang membuat bulu belakang atau seperti apa ya cuy ya. Oke, itu aja informasi yang bisa kita berikan pada kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian juga bisa membuat foto menarik kalian tentunya cuy ya. Oke, sampai ketemu di video Wadah Tutor berikutnya. Terima kasih sudah menonton videonya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again in the next video. Bye-bye.